ternyata sekarang udah di dalam gua. Kanan kiri ini udah terlibat bebatuan. Suaranya gemuruh, suara obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Aki Explore tentunya ya. Untuk kali ini kita berada di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung teman-teman. Lebih tepatnya di Pantai Popo. Dan untuk explore hari ini teman-teman, kita mau mengunjungi sebuah gua, gua misterius. Di sebelah juga ada sebuah pelarungan abu jenazah teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum kita nyampe rumah-rumah itu teman-teman ya, itu kalau nggak salah tempat pelarutan abu mayat yang udah baru dibakar ya. Tapi untuk menuju gua sendiri kita harus belok kiri, yaitu inilah. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi. Inilah teman-teman, pintu masuknya gua gerbu. Jadi teman-teman, kami sebelum masuk ke gua ini, kami dipesan oleh Bapak Penjaga, sebisa mungkin kita harus berdoa, harus permisi dulu untuk masuk ke gua ini teman-teman. Karena gua ini gak seperti gua-gua lainnya ya. Jadi kanan kiri ini langsung bebatuan teman-teman. Oke. Jadi menurut cerita gua ini teman-teman, tempat ritual bagi para tamu yang kebanyakan sudah tidak menemukan jawaban hidup teman-teman, atau mungkin sudah tidak menemukan jalan keluar untuk menghadapi kenyataan seperti itulah kurang lebihnya teman-teman ya. Lalu tempat inilah tempat terakhir mereka mengadu untuk apa dan ke siapa kami tidak tahu ya. Yang jelas jejak mereka itu ada di sini, teman-teman juga bisa lihat sendirilah barang-barang yang tadi lah ya. Oke, kita keliling dulu sampai bawah sana tempat ritual teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sekarang udah di dalam gua. Kanan kiri ini udah terhimpit bebatuan, tapi suaranya gemuruh, suara obat teman-teman. Kita perlu sangat berhati-hati teman-teman di sini karena licin.
sini juga ada sebuah tambang teman-teman. Entah ini buat narik kapal atau memang buat kita pegangan untuk naik turun gua ini karena licin. Ini juga langsung tembus teman-teman. Pembatas sekarang di depan langsung jurang. Oke teman-teman, ini sebelum ada tangga ke arah keluar aja, ini ada tangga juga arah ke atas. Mungkin di atas juga ada sebuah tempat ritual lagi atau seperti apa ya. Yang pasti kita nggak usah naik lah ya. Kita langsung menuju ke pintu keluar aja. Hati-hati dulu, sangat hati-hati karena kanan kiri ini bebatuan semua teman-teman. Takutnya kalau ada batu-batu yang kecil itu rontok gitu kan dari atas. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke tempat pelarungan Abu Jenazah lah ya, atau tempat menyepi gitu teman-teman. Dan bangunan ini merupakan sebuah peninggalan bos rokok gudang garam ya teman-teman. Menurut cerita bangunan ini berdiri karena bertujuan napak tilas rokok Reco Pendong teman-teman. Yang mana pada waktu itu pabrik rokok Reco Pendong mengalami bangkrut dan dinyatakan pada waktu itu nggak ada kelanjutan pembangunan di area pantai selatan ini. Jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman ceritanya ya.